Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore. Selamat datang ke acara kita hari ini Business as Usual Thinking Differently to Find, Treat and Prevent TB in Indonesia. Terima kasih karena telah bergabung. Jadi, pertama-tama saya akan uh, membagikan informasi untuk memastikan bahwa kita semua dapat mengakses fitur interpreting dan akses ke tanya jawab, Shane, silakan. Selamat pagi, selamat sore semua. Beberapa pengingat, kita bisa menggunakan fitur Q&A di toolbar di bagian bawah layar Anda untuk memasukkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada panelis kapanpun, termasuk uh, masukkan pula nama dari panelis uh, di mana pertanyaan tersebut ditujukan. Kami juga menyediakan fitur interpretasi atau penerjemahan, jadi silakan klik dan pilih bahasa yang uh, Anda minati. Kita akan mencoba untuk menjawab dan membahas sebanyak mungkin pertanyaan yang masuk hari ini. Terima kasih, Shane, dan overview saja. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini, dan formatnya kira-kira seperti apa. Pertama-tama, akan ada keynote addresses, yaitu uh, sambutan. Uh, sayangnya, Bapak Menteri tidak dapat menghadiri webinar ini secara langsung, dan kita sudah uh, memiliki, ya, telah mengirimkan sebuah rekaman sambutan. Dan setelah itu, kita ada keynote Q&A, jadi ada. Tanya jawab untuk para kino, lalu kita akan masuk ke diskusi panel dan akan kita tutup hari ini dengan tanya jawab panel. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan direktur, ya bapak Profesor Agus Dwi Susanto. Untuk menyampaikan nanti sambutan dan latar untuk webinar kita hari ini, Gabriela sepertinya Bapak Direktur memiliki gangguan koneksi, jadi mungkin kita bisa melanjutkan saja. Ya. Dan sekarang kita akan uh, menyaksikan sambutan dari Bapak Menteri Kesehatan. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan. Indonesia berada di ranking salah satu ranking tertinggi, yaitu urutan kedua penyidap tuberkulosis, terutama di pandemi. Hal ini telah mengganggu dan mengguncang sistem kesehatan kita, salah satunya adalah tuberkulosis ini. Nelson Mandela menyebutkan bahwa kehebatan manusia adalah untuk tidak bukan bukan tidak pernah jatuh tapi selalu dapat bangkit setiap kali kita jatuh dan organisasi internasional pemerintah dan industri juga telah membuktikan bahwa ketika kita bekerja sama kita bisa mencapai dan melakukan banyak hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya faktanya kita bahkan bisa membuat sejarah baru tahun lalu kita mencapai uh, tingkatan yang cukup rendah, 17.700 kasus TB di 2022, dan ini juga diupayakan, dan kita telah mencapai sekitar 60 dari 90 persen target. Namun ini bukan saatnya kita menjadi nyaman, karena terlepas dari upaya terbaik kita kita belum dapat membebaskan diri dari tuberkulosis kita perlu menginvestasikan waktu dan energi kita untuk mencetak sejarah baru dan untuk membebaskan memerdekakan kita semua dari tuberkulosis dan kita berupaya untuk menekan kembali dari 13.000 semakin rendah lagi dan Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya untuk mencapai target ini? Kita perlu memodernisasi pemahaman kita terhadap TB dan menemukan cara-cara baru untuk mendekati TB tersebut. Kita perlu mengupayakan uh, dan upaya-upaya untuk menekan angka TB ini, perlu dilihat bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi, dan kita juga perlu mengundang dan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa kita semua mengerahkan upaya terbaik kita dalam um, menemukan dan juga merawat tuberkulosis. Terima kasih. Ya terima kasih. Itu merupakan sambutan yang sangat um, mencerahkan. Dan sekarang kita akan kembali ke Bapak, ke Ibu Dr. Eljika Adityu yang merupakan Executive Director dari Stop TB Partnership. Ia adalah profesional dan pemimpin di uh, upaya global melawan tuberkulosis. Dan ini merupakan sebuah kehormatan untuk dapat Uh, berada di webinar yang sama dengan dokter Legika. Silakan, Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Gabriela. Dan saya ingin mengucapkan halo dari Geneva. Kamera saya diset up di sini dengan um, berapa bayangan, tapi saya ingin menyampaikan halo kepada Jakarta dan ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya dan saya senang sekali begitu bangga bisa berbicara di sini di acara yang begitu penting bersama-sama dengan para pemimpin dan pembicara yang sungguh hebat kolega dan mitra-mitra kita dari Indonesia dari program dalam dan bagaimana kita dapat bekerja sama dalam kepemimpinan Dr. Erlina, Dr. Pamudi dan Bapak Budi, dan juga semua Dokter Henny, ada pula di sini, dan juga kawan lama saya, bukan dari usia, tapi dari lamanya kita berteman, adalah dokter. Saya tidak menyebutkan hal ini karena saya belum menuliskan uh, sambutan, dan saya hanya ingin. menggaris bawahi rasa hormat saya bagi dan kepada orang-orang yang di garis depan dan kita, dan saya mendorong agenda global namun yang berada di garis depan itulah yang memang mengatasi uh, setiap hari kasus-kasus tuberkulosis menghadapi pasien dan juga keluarganya dan juga orang-orang yang tadi telah saya sebutkan jadi saya ingin mengekspresikan hormat saya kepada anda semua dan sebagaimana disebutkan oleh Bapak Menteri tadi tentang sukses kesuksesan yang telah dicapai tahun lalu di Indonesia, tetapi juga persiapan untuk upaya-upaya lebih baik lagi di 2023. Banyak sekali pekerjaan kita telah dilakukan sejak lama. Di 2022, kami mendengar bahwa ada uh, pencapaian yang luar biasa besar dari Indonesia dan saya ingin menyampaikan bahwa pencapaian ini dalam mendiagnosis dan juga merawat tuberkulosis di Indonesia ini bukan merupakan kesuksesan Indonesia semata, melainkan sebuah kesuksesan suatu region atau wilayah. Dan yang terbaik, di sini sehubungan dengan uh, angka terdeteksi, angka terbaik untuk menekankan angka tuberkulosis, dan untuk pencapaian ini saya ingin mengucapkan selamat pada program Indonesia dan juga selamat pada upaya yang telah dikerahkan. Tema pertemuan kita hari ini adalah tentang business as usual. Dan saya rasa business as usual ini adalah suatu hal yang perlu kita pikirkan matang-matang. Karena tidak ada yang sebaiknya berjalan seperti biasanya. Karena dalam konteks tuberkulosis, biasanya business as usual artinya kita tidak memiliki ambisi yang lebih besar. Dan pada umumnya program TB di berbagai negara, dan ini kurang ambisius, uh, kurang berupaya keras. Jadi business as usual artinya adalah kita membuat rencana nasional dan memulai pelaksanaan dari rencana tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong kita untuk mengakhiri tuberkulosis dan mengakhiri TB. Itu bukan berarti kita akan menghilangkan, tetapi kita akan menekan angka nasional regional, menekan angka manusia yang terinfeksi oleh tuberkulosis, dan... Saya tidak ingin membahas uh, di teknisnya secara mendetail, namun tingkatan global ini berjalan dari sekitar 10 sampai 15 ribu menjadi 30 sampai 40 ribu saat ini karena perubahan di baseline dan bagaimana epidemi keberkolosis uh, terwujud atau berwujud setiap tahunnya dan di 2000 22 merupakan pencapaian yang baik. Jadi, business as usual artinya kita memiliki target yang tinggi. Dan bagi kita yang tidak berasal dari Indonesia, ada banyak sekali negara di dunia yang merencanakan banyak sekali target-target yang uh, luar biasa hebat. Dan kita perlu memiliki ambisi yang besar untuk mencapai penekanan angka TB dan menerjemahkannya ke dalam rencana nasional dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Business as usual artinya kita perlu uh, mengerahkan upaya lebih besar sebagai komunitas TB. Selama pandemi COVID-19 ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita dapat memobilisasi political will dan juga sumber daya dan kita bisa uh, hadir dan mendiagnosis dan kita dapat uh, mengobatinya dalam setahun sampai setahun setengah. Dan ada ada solidaritas yang besar seputar dengan akses terhadap alat-alat baru, terutama untuk negara-negara dengan pemasukan yang rendah. Namun, ini merupakan pergerakan global dan ini adalah suatu hal yang kita pelajari dari COVID-19 dan tentunya dalam pendekatan bisnis as usual ini juga perlu kita tiru. Yang kedua adalah tuberkulosis membutuhkan Dokter dan suster dan komunitasnya sendiri, laboratorium-laboratorium di beberapa negara ada database yang perlu diperkuat di negara-negara tertentu, platform untuk dukungan uh, telepon misalnya. Dan karena kontrol infeksi ini, ini bisa menjadi sangat penting selama uh, COVID-19 pandemi kemarin. Bapak yang memimpin ya Pak ya kalau nggak salah dan jadi dokter tuberkulosis juga menjadi yang paling depan untuk merespon merespons COVID. Jadi dokter TB menolong kasus-kasus uh, lain dan kita memastikan bahwa investasi kita untuk TB juga dapat um, Menjalin sebuah simbiosis mutualisme, saling membantu, dan menggunakan uh, dana yang tersedia saat ini untuk benar-benar menginvestasikan kepada uh, laboratorium dan staf dan rumah sakit, dan ini bisa uh, dilakukan atau dialokasikan untuk pengadaan alat dan juga untuk pelatihan komunitas. Jadi, ini adalah bisnis as usual yang saya maksud. Saya tidak akan membahas semua poin-poin, uh, melainkan dua saja. Yang pertama, kita perlu merengkuh teknologi baru, dan inilah yang saya lihat di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia. Dan kita juga perlu memanfaatkan tools atau alat-alat yang telah kita miliki saat ini, dan untuk tuberkulosis. Terkadang ini memang membutuhkan waktu yang lama dan ini bukan kasusnya. Uh, ada banyak uh, tools atau alat digital yang memang bermanfaat. Misalnya alat-alat yang bisa membantu mobile x-ray misalnya atau ronsen. Ini sebesar iPad saja ukurannya dan ini dibaca untuk diagnosisnya dan bisa uh, dihasilkan. Dan... Ada rapid molecular diagnosis, dan kita bisa melakukan atau menyediakan paket yang luar biasa uh, sesuai dan mendeteksi TB dalam saluran pernafasan. Jadi, pertama dan yang kedua adalah kita perlu merengkuh uh, penyakit ini, kita perlu menghadapi realitanya, dan yang ketiga adalah bahwa untuk memastikan bahwa para pemimpin. Uh, politis kita, politisi kita, dan juga komitmen um, kita semua. Dan Presiden Indonesia dan juga Menteri Kesehatan Indonesia. Dan ini adalah negara-negara yang juga memang memiliki angka TB yang cukup tinggi. Dan ini para pemimpin perlu mendorong agenda TB ini. Dan di Indonesia meluncurkan Upaya-upaya uh, penanganan saat pandemi COVID juga sangat baik, dan kita perlu memastikan bahwa uh, kita mendapatkan dukungan di tingkat uh, pemimpin dan pemerintahan, dan kita perlu menunjukkan kepemimpinan ini uh, berlaku tidak hanya bisnis as usual, jadi ini perlu dipertahankan dan kita memiliki tanggung jawab uh, kepada orang-orang yang terinfeksi dengan tuberkulosis dan saya merasa sangat uh, beruntung untuk berada di posisi ini dan itulah mengapa saya akan terus berjuang untuk orang-orang yang terinfeksi oleh tuberkulosis karena mereka tidak memiliki suara dan tidak memiliki peluang untuk mendorong agenda ini dan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Jadi bukan hanya kami ingin berbicara mewakili mereka tetapi kami ingin menyediakan ruang dan panggung supaya mereka dapat berbicara dan uh, berekspresi dan ini juga dapat memastikan kita uh, memiliki akuntabilitas dan memastikan kita dapat mencapai hal-hal yang perlu kita capai jadi Gabriela dan para kolega saya mudah sekali menjadi passionate ketika kita membahas dengan TB, terutama sekarang karena saya sangat optimis bahwa kita dapat mengakhiri TB, saya sangat merasa terhormat bisa berada di sini dan saya merasa Indonesia merupakan negara kedua saya, saya merasakan kedekatan yang luar biasa besar terhadap negara ini dan barunya sudah kita tinggikan standarnya, targetnya, lalu sekarang kita akan naikkan lagi. Dan jangan lupa kita bisa mengakhiri tuberkulosis. Terima kasih, Dokter Lucia. Senang sekali uh, mendengar Ibu begitu bersemangat dan begitu optimis. Dan uh, itu adalah uh, semangat yang ingin kita pertahankan selama dan sepanjang webinar hari ini. Sangat menginspirasi Ibu dan saya setuju sekali bahwa kolega-kolega di Indonesia dan pekerjaan yang mereka lakukan sangatlah menginspirasi. Saya ada beberapa pertanyaan untuk uh, tanya jawab singkat saja. Yang pertama-tama adalah apa yang uh, apa pendapat anda tentang tantangan dan kemungkinan eliminasi TB setelah pandemi COVID-19? Saya menyadari bahwa anda tadi sedang uh, sudah uh, membahas ini sedikit, namun mungkin bisa dialaborasi uh, dielaborasi kira-kira tantangannya seperti apa dan peluangnya apa untuk mengakhiri tuberculosis setelah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan saya juga ingin menyampaikan bahwa banyak orang ketika kita membahas NTB atau mengakhiri TB kita memiliki um, melakukan banyak sekali diskusi dan temanya tahun ini yang juga ingin kita pertahankan tahun, sampai tahun depan juga adalah Yes We Can NTB. Jadi kalau ditanya apakah anda gila setelah COVID, apakah ada obat dan jawabannya tidak? Tapi saya yakin bahwa ini memungkinkan karena seperti yang saya sebutkan kita tidak merencanakan untuk mencapai angka nol karena misalnya saat itu um, sempat ada jurnalis menyampaikan bahwa oke okay, anda ingin menghilangkan TB oke okay, kita tidak ingin menghilangkan TB karena itu artinya kasusnya angka kasusnya nol. Jadi ada kolega-kolega di sini juga mungkin um, di masa hidup kita saat ini kita tidak dapat menghilangkan TB sepenuhnya dan ada juga penyakit. Mungkin pelaksanaan itu merupakan topik yang berbeda. Jadi kami tidak berencana untuk mengakhiri, mengeliminasi dan menghilangkan. Kita tidak ingin misalnya untuk 2023 kita ingin mengeliminasinya pada 2050 dan ini merupakan target yang dapat dicapai karena ini merupakan uh, penekanan yang cukup uh, penekanan angka kasus yang cukup signifikan tetapi tidak sampai nol itulah mengapa ini mungkin dan mungkin saya jadi terdengar uh, berlebihan atau gila dan namun pada bulan Februari angka di negara-negara seperti India dan Indonesia, Nigeria untuk 2022 menunjukkan bahwa di 2022 kita meloncat dan bukan hanya kita kita bisa menekan sampai sebelum Covid tetapi juga lebih baik lagi. Jadi terima kasih banyak Indonesia karena telah menunjukkan upaya yang luar biasa hebat tahun lalu dan ini Menunjukkan bahwa ketika suatu negara berkomitmen untuk menekan angka TB, ini dapat dilakukan dan ini dapat dicapai, diwujudkan, dan saya berbicara secara global. Para pekerja tuberkulosis, dokter, suster, ini bukan topik yang paling seksi, jadi kita tidak berurusan dengan kardiovaskular atau estetika. Kita adalah dokter tuberkulosis. Tetapi kader bukan hanya dokter-dokter tetapi juga para suster yang dengan sukarela mengatasi tuberkulosis di 2022. Bayangkan apa yang dapat kita capai di 2030 dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih dan ketika kita mendorong agenda untuk vaksin dan juga dengan meninggi, meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, komunitas dan juga komitmen yang luar biasa besar dari pemerintah kita. Saya rasa ini dapat dicapai. Jadi saya ingin mengulangi bahwa ini mungkin untuk dicapai dan ini juga melakukan ini pandemi kita juga menunjukkan banyak yang dapat dan memang telah dicapai selama pandemi. Jadi mengapa tidak untuk TB? Ya, terima kasih dokter. Poinnya bagus sekali dan Pertanyaan lain di sini juga, seperti yang Anda telah sebutkan, Dr. TB, terutama dalam pandemi COVID-19, dan ada banyak Dr. TB yang bekerja di bidang ini telah uh, memerangi tuberkulosis selama berdekade-dekade dan waktu yang sangat lama. Jadi, bagaimana kita dapat mempertahankan jika bukan meningkatkan motivasi kita? Um, karena pandemi ini juga telah mengakibatkan para pekerja uh, sosial dan kesehatan kita tumbang. Ya, yeah. terima kasih. Pertanyaan ini jadi memang yang saya ingin sampaikan di sini adalah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat baik untuk Erlina dan juga untuk Dr. Pambudi dan um, saya tidak dapat melihat semua namanya di layar, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah uh, saya sangat terhormat di sini, dan ini, saya rasa, bulan Februari saya menangis di kantor karena saya mengetahui bahwa kita dapat mencapai hal ini secara di tingkat nasional, karena kita semua bekerja sama, bekerja dengan sangat keras, dan kolega-kolega akan menyampaikan hal yang sama, saya rasa, bahwa... Kita telah mengenal satu sama lain selama 20 tahun dan kita terus memerangi berkolosis Dan uh, saya tidak bisa menyebutkan hal yang sama untuk semua orang, tapi yang memotivasi, memotivasi diri saya adalah saya datang dari latar belakang yang sangat um, dari kelas uh, sosial ekonomi yang rendah dan saya dapat menyelesaikan sekolah dan ada banyak sekali batasan untuk kategori Um, banyak sekali kategori dan klasifikasi dan persyaratan yang perlu dilalui banyak orang untuk mendapatkan layanan yang tepat, layanan yang baik dan dan kerentanan-kerentanan ini banyak sekali memang yang menjadi hambatan dan saya merasa ketika bekerja di bidang ini kita perlu mengaplifikasi suara-suara mereka dan saya merasakan uh, beban atau suara mereka di pundak saya. Jadi untuk beberapa orang kita adalah harapan mereka dan kita memastik untuk memastikan bahwa mereka dap, dapat memperoleh diagnosis dan juga perawatan dan ini adalah sebuah uh, noble cause yang untuk bagi kami untuk dapat membantu orang-orang yang berada di posisi rentang ini dan ada banyak sekali orang yang meninggal dunia karena tuberkulosis setiap harinya dan biasanya kita memiliki taktik di sini setiap hari kita akan bertanya pada satu sama lain apakah yang kita lakukan hari ini uh, membantu orang-orang dengan tuberkulosis untuk dapat hidup lebih panjang namun yang perlu motivasi kita adalah fakta bahwa kita memiliki kuasa setiap orang di sini memiliki kuasa untuk membantu satu orang saja yang terinfeksi tuberkulosis untuk dapat um, memiliki situasi yang lebih baik, ia atau keluarganya, dan di, di satu sisi ini perlu membantu kita mengimbres hal ini. Namun, ketika saya tidak deliver, maka ada banyak hal yang tidak tercapai. Itulah mengapa saya um, mencoba selalu punya motivasi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain di sini, apa masukan yang bisa diberikan untuk menarik lebih banyak keterlibatan dari sektor bisnis dalam upaya untuk memerangi TBC? Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan dari sektor swasta dan juga tempat-tempat kerja dalam hal ini? Perusahaan swasta untuk tur terlibat dalam upaya untuk memerangi TBC. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini, cara pertama adalah dengan sosialisasi. Di sini memang ketersediaan informasi tentang beban yang ditimbulkan oleh TBC itu masih terbatas sekali. Tapi saat nanti kita sudah bisa memaparkan statistik, kemudian bukti, maka pada saat itulah mereka kemudian akan sadar bahwa TBC ini memang sesuatu yang signifikan. Dan untuk perusahaan-perusahaan, mereka juga sadar bahwa dalam hal ini SDM mereka juga bisa saja tidak maksimal produktivitasnya karena TBC. Bahkan, Bapak Menteri Budi sudah menyatakan bahwa segala obat-obatan TBC ini harus kita anggap sebagai investasi. Ini bukanlah beban biaya, dan ada penelitian yang dilakukan oleh Badan Independen, jadi tidak didanai oleh kami. Mereka sudah membuktikan bahwa memang investasi pada TBC ini memang menguntungkan juga nantinya secara perhitungan ekonomi. Tentunya, dalam hal ini kita juga harus tahu nanti implikasi biaya terhadap sektor bisnis seperti apa, dan dalam hal ini kita juga harus memikirkan apa yang bisa dilakukan. Selain itu, kami juga sudah bersama dengan Global Fund dan juga. World Economic Forum melakukan inisiatif untuk mengakhiri TBC di tempat kerja, dan kami juga mencoba untuk menggunakan pendekatan yang sama seperti HIV, yaitu untuk melakukan screening dan juga tes. Ini masih terus berjalan, dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu taktik yang kita gunakan. Selain itu, kami juga sudah melakukan banyak perkembangan untuk TBC. Ada banyak startup dan juga perusahaan yang mengembangkan tool, -tool baru. Perkembangannya juga berjalan luar biasa sekali. Dan dalam hal ini yang mereka cari adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkembangan apa yang terjadi dalam sektor TBC ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan WHO untuk produk-produk tertentu dan sebagainya. Jadi yang pasti ini semua sudah berjalan dengan sangat baik, dan ini dapat kita gunakan untuk menarik dukungan mereka, karena dalam hal ini kita juga perlu memastikan bahwa evaluasi atas mutu atau kualitas juga dilakukan, dan bahwa dalam hal ini kita juga mengundang mereka untuk berdiskusi. Kemudian, yang ketiga ada juga kategori yang berkaitan dengan sektor swasta, yaitu para developer dan juga produser. Dalam hal ini, sektor swasta juga memainkan peran penting untuk TBC, khususnya untuk negara-negara seperti Indonesia, kemudian India, Filipina, dan sebagainya. Dan kalau di Indonesia sendiri, setahu saya, sudah ada banyak inisiatif luar biasa yang dilakukan di India, di Pakistan, pun juga demikian. Dalam hal ini, yang pasti, kerjasama dengan sektor swasta ini berjalan dengan baik. Saya sendiri dari Romania, dan sebelumnya kita cenderung menganggap bahwa sektor swasta ini jahat, bahwa kita itu tidak disarankan bekerja sama dengan sektor swasta dan sebagainya. Dan untuk Asia sendiri, saya tahu bahwa ini juga masih terus terjadi, ya. Dan sektor swasta dalam hal ini tidak hanya perlu mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan, tetapi juga untuk memastikan bahwa dukungan... Juga sudah diberikan untuk respons TBC, dan di India sendiri sektor swasta dalam hal ini juga mencoba untuk melibatkan sektor swasta. Dan dalam hal ini, terkadang sektor swasta juga bekerja dengan ritme yang berbeda-beda, dan hasil dari treatment ini terkadang juga menyulitkan dan ini menantang untuk kami. Salah satu taktiknya sebagai contoh adalah untuk melibatkan sektor swasta. Dan kita juga harus memikirkan apa manfaatnya untuk saya. Dan misalnya minggu lalu kita juga bernegosiasi dengan perusahaan India namanya Murbayo. Dan yang jelas adalah bahwa Yang pasti, dalam hal ini kita ingin agar kita dapat memberikan paket yang menarik untuk sektor swasta, dan bahwa dalam hal ini mereka ibaratnya diperlakukan seperti sektor publik. Dan ini merupakan capaian yang luar biasa, ya, karena biasanya harga yang dikenakan untuk sektor swasta dengan sektor publik itu dibedakan. Dan kami di Stop TV juga sangat mendorong sekali untuk bekerja sama dengan sektor swasta. Kami juga punya konstituensi sektor swasta, dan anggota dewan kami pun juga ada yang dari sektor swasta. Dalam hal ini, kami juga mencoba untuk melibatkan para perwakilan dari sektor kesehatan, dan yang pasti, ini merupakan upaya kita bersama. Ya, terima kasih banyak. Jadi, saya sepakat sekali, ya, bahwa ini merupakan upaya bersama kita, upaya kolektif, dan banyak orang di panelis kita juga sudah menekankan hal tersebut. Baik, sepertinya kita lanjut ya. Dan mohon maaf apabila mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan ya. Terima kasih, Dr. Dicu. Kami mendapatkan banyak sekali inspirasi dan kami merasa sangat senang karena anda bisa turut terlibat dalam diskusi ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi panel. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan para panelis kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Imran Prambudi. Beliau adalah direktur untuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya beliau adalah Kepala Subdirektorat Tuberkulosis di Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian ada Dr. Yogan Play, beliau adalah Country Director untuk Clinton Health Access Initiative di Afrika Selatan. Dan beliau juga sudah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam Global TB Control and Elimination. Kemudian panelis ketiga adalah Dr. Henny Ahmad. Beliau saat ini menjadi National Program Director di Penubu Konsorsium STPI. Ini adalah salah satu konsorsium utama untuk pendanaan TBC Global di Indonesia. Dan beliau punya pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bekerja di LSM dan juga pemerintah mengenai masalah-masalah pembangunan. dan sayangnya Bapak Uus Kuswanto tidak dapat hadir. Tetapi dalam hal ini hadir perwakilan Dr. Widya Stuti untuk mewakili Bapak Uus. Kemudian hadir juga Dr. Erlina Buhan. Beliau adalah dokter ahli paru yang sudah ba punya banyak sekali pengalaman dalam memerangi TBC di Indonesia. Dan beliau dalam hal ini juga menjadi kepala dari Indonesian Coalition of Professional Organizations for Tuberculosis dan juga Executive Director dari Saturate yang juga menjadi penyelenggara webinar hari ini. Kemudian panelis terakhir kita, Bapak Budi Hermawan. Dan beliau saat ini menjadi ketua dari POP, TB Indonesia, dan beliau sudah sering juga menjadi speaker dalam berbagai macam webinar, khususnya terkait dengan TBC yang dalam hal ini resisten terhadap berbagai jenis obat-obatan. Jadi, beliau nanti akan membagikan pengalaman dan juga pengetahuan luar biasa beliau dalam menangani pasien-pasien yang menderita TBC yang resisten terhadap obat-obatan. Jadi saya akan berdiskusi dengan para panelis. Mudah-mudahan semuanya bisa menyalakan video agar kita dapat mengenal satu sama lain. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Dr. Imran. Bapak Menteri Kesehatan telah menjelaskan tentang berbagai macam prioritas pemerintah Indonesia untuk mengeliminasi TBC. Dan dokter Pambudi, toolbox untuk TBC ini terus berkembang seiring dengan tersedianya screening, diagnostik, dan juga pengobatan baru. Tetapi kita juga tahu bahwa inovasi sebelumnya masih kesulitan untuk ditingkatkan skalanya dan digunakan secara konsisten dalam jangka pendek. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat penemuan dan juga notifikasi tentang kasus pada tingkat praktis? Dan kira-kira ke depannya... Penghalang-penghalang apa saja yang paling perlu kita atasi? Kami nantikan tanggapan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang, selamat sore dari Jakarta. Senang berjumpa dengan Ibu Lucika dan juga panelis-panelis lainnya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan, sepertinya kita semua bisa sepakat. Bahwa kita punya tool, ya, kita perlu tool untuk mengakselerasi eliminasi TBC, dan dalam hal ini kita juga perlu melakukan diagnosis dan juga pengobatan. Selain itu, untuk memastikan bahwa tool, -tool ini juga diadopsi di tingkat negara, memang kita sadari bahwa prosesnya akan cukup kompleks, khususnya kalau misalnya mekanisme standar untuk. Memperkenalkan toto tersebut masih belum tersedia. Dan dalam hal ini penyediaan bukti akan berperan penting. Dan ini menjadi tantangan kedua kita. Dan kita dalam hal ini juga bisa melakukan intervensi tersebut. Dan dalam hal ini, kita juga mengalami kesulitan pasca-COVID, dengan adanya perang yang terjadi di Ukraina, kemudian dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan, dan juga menyulitkan Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Dan dalam hal ini kita juga harus memastikan keberlanjutan tersebut dengan produsen-produsen lokal. Dan Ibu Lucika juga menyebutkan tentang tool diagnostik untuk TBC. Dan saat ini kita juga tidak punya Terlalu banyak opsi, sebetulnya, yang tersedia di pasar saat ini, dan tool diagnostik yang sudah ada saat ini masih cukup umum sifatnya, dan masih kita impor juga dari negara lain. Sebetulnya, kalau kita belajar dari pengalaman COVID-19 kemarin, kita harus meningkatkan. Kemampuan diagnostik kita dan juga obat-obatan yang tersedia, oleh karena itu, di masa mendatang kita harus memperkuat produksi, khususnya produksi domestik, dari berbagai macam alat diagnostik untuk TBC, dan juga produksi obat-obatan secara domestik untuk TBC. Jadi, ada empat. Tantangan utama yang kita hadapi, dan apabila kita sudah bisa mengatasinya, itu akan menyelesaikan banyak masalah. Tetapi tentunya, kita harus menggunakan pendekatan tingkat tinggi. Sebagai contoh, sudah ada keputusan presiden yang dikeluarkan untuk eliminasi TBC, dan saya rasa kita bisa menggunakan peraturan atau keputusan ini untuk mengumpulkan. Dan mendapatkan dukungan tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga dari sektor industri, dan kemudian juga dari komunitas dan industri, agar kita dapat bergandengan tangan dan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan semakin tangguh dalam upaya kita untuk menangani TBC. Terima kasih, terima kasih banyak. Jadi, poin yang disampaikan bagus sekali tentang kebutuhan untuk melakukan diagnostik dan kemudian juga memperluas toolbox tersebut. Jadi, seperti yang kita ketahui, TBC juga sudah mengalami berbagai macam penundaan karena pandemi COVID-19, dan dalam hal ini, ini juga berdampak terhadap akses ke alat diagnostik dan juga obat-obatan. Baik, berikutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Erlina Burhan. Menurut dokter, apa yang perlu kita ubah setelah belajar dari pandemi COVID-19 dan juga menyadari beban yang ditimbulkan oleh TBC di Indonesia? Bagaimana kita bisa beralih ke pendekatan baru dan tidak terus terjebak dalam praktek bisnis as usual? Terima kasih banyak, Gabriela. Salam untuk Bapak-Ibu sekalian. Dan sahabat saya, Lucika. Selamat siang, bapak ibu sekalian. Business as usual, jadi kita harus berpikir dengan cara yang luar biasa untuk mengobati dan mencegah TBC. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menkes, TBC masih menjadi masalah besar dalam kesehatan masyarakat. dan masih ada banyak sekali kasus-kasus TBC yang kita temukan di lapangan. Bahkan di seluruh dunia, Indonesia masih memberikan lebih dari 900.000 kasus baru setiap tahunnya. Dan 144.000 di antaranya mengalami kasus TBC yang berat. Berarti setiap jamnya ada 16 orang yang meninggal karena TBC. Tentunya, Indonesia sudah berhasil melakukan berbagai macam pencapaian dalam upaya untuk mengendalikan TBC, tapi sayangnya masih belum mencukupi. Kita harus melakukan lebih banyak upaya lagi, jadi kita harus tinggalkan pendekatan bisnis. As usual, kita harus berpikir out of the box, kita harus menggunakan pendekatan baru, walaupun tentunya pendekatan medis ini penting sekali. Ini hanya mencakup sebagian saja dari keseluruhan upaya yang dibutuhkan. Mayoritasnya harus berupa pendekatan non-medis. Oleh karena itu, kita harus dalam hal ini melibatkan komunitas non-medis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada tiga area kritis. Yang pertama adalah diagnostik. Lebih dari 50 persen pasien TBC itu biasanya akan berkunjung ke klinik atau rumah sakit swasta. Dan mereka pun juga tidak mendapatkan layanan yang memadai. Dan tingkat keberhasilan pengobatan pun juga sangat rendah. Selain itu, sebetulnya kita juga tidak bisa menyalahkan sektor swasta dan kita harus membantu mereka untuk melakukan prosedur diagnostik yang baik. Kita harus meningkatkan ketersediaan dari alat diagnostik tersebut dan ini harus dipastikan juga bahwa ini tersedia untuk fasilitas kesehatan tersebut. Selain itu kita harus juga menggunakan teknologi baru seperti Mesage Expert, Ultra Expert, SGR Expert, TrueNet dan sebagainya. Dan teknologi yang juga menjanjikan adalah biomarker untuk TBC. Karena ini bermanfaat sekali untuk mengidentifikasi kasus-kasus tertentu yang saat ini masih seringkali terabaikan. Selain itu, artificial intelligence juga bermanfaat sekali untuk membantu kita mengidentifikasi TBC dan memastikan bahwa pasien mendapatkan penanganan yang memang dibutuhkan. Selain itu, untuk petugas kesehatan lainnya, pesan saya adalah jangan takut dengan AI atau artificial intelligence, karena AI itu tidak akan menggantikan dokter. Justru sebaliknya, dokter yang menggunakan AI lah yang bisa menggantikan dokter yang tidak menggunakan AI. Jadi, kita harus berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kita harus melibatkan sektor swasta kita harus manfaatkan tool diagnostik baru yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah pengobatan. Saat ini pengobatan yang diberikan cenderung terstandarisasi, yaitu 6 bulan untuk jenis TBC yang sensitif, kemudian 9 hingga 18 bulan untuk TBC yang resisten terhadap obat-obatan. Tapi sebetulnya WHO sudah mengeluarkan update terbaru bahwa sudah ada rezimen Pengobatan yang lebih singkat sekarang sudah ada. Pengobatan berdurasi empat bulan, dan bahkan sebentar lagi akan diluncurkan juga trial untuk pengobatan dua bulan saja. Jadi, data dalam hal ini juga sudah menunjukkan efektivitas serta juga keamanan dari pengobatan yang lebih singkat ini bipal untuk yang resisten dan bipral untuk yang pre XGR dan SGR. Oleh karena itu, kita harus mengubah pola pikir kita. Karena kita seringkali menunggu percontohan dilakukan, riset operasional, dan sebagainya. Tapi, dengan adanya berbagai macam hal ini, kita sebetulnya bisa langsung melakukan implementasi. Kemudian, berikutnya adalah pencegahan. Kita tidak boleh secara pasif menunggu begitu saja, karena mereka mungkin tidak akan mendatangi kita. Karena dalam hal ini, mereka tidak mengalami gejala, jadi kita harus mengunjungi masyarakat atau komunitas. Kalau misalnya kita melakukan hal ini secara masif maka nanti akan ada lebih banyak kasus TBC aktif yang bisa kita identifikasi dan bahkan mungkin yang subklinis juga bisa kita temukan. Jadi kita akan berfokus pada kasus-kasus tertentu dan kalau ini tidak kita kelola dengan baik maka mungkin di masa mendatang mereka akan menjadi kasus aktif. Jadi, dalam hal ini, berikutnya adalah mengenai pencegahan. BCG adalah satu-satunya vaksin yang tersedia. Tapi sebetulnya kita harus saat ini mengucapkan salam perpisahan pada BCG. Karena itu sudah tercipta lebih dari satu abad yang lalu. Dan sebetulnya sudah lebih dari 90 persen bayi-bayi mendapatkan imunisasi BCG, tetapi tetap saja jumlah kasus tinggi. Jadi kita membutuhkan vaksin jenis baru dan sebetulnya sudah ada belasan jenis vaksin TBC baru yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu Indonesia harus terlibat sejak awal dan kita juga harus turut terlibat dalam trial yang ada. Jadi itu tentang vaksinasi dan sekali lagi kita harus belajar dari kasus pandemi COVID-19 tentang skema-skema yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjangkauan. Tentunya ada berbagai macam pelajaran yang bisa kita peroleh. Dan seperti yang saya sampaikan dalam hal ini, saat ini sebagian besar dari upaya yang dilakukan, yaitu 60 persennya, merupakan pendekatan non-medis. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan pendekatan yang memungkinkan kita untuk melakukan eliminasi TBC satu hal lagi. Kita harus melibatkan media, dan kita harus meningkatkan kesadaran mengenai TBC. Dan di sebelumnya disebutkan juga bahwa dalam hal ini ada. Pasien-pasien TBC yang cenderung malu, saya justru dorong sebaliknya. Narsislah, gunakanlah media sosial, banyaklah bersosialisasi, karena untuk Indonesia sendiri, dalam hal ini media sosial akan berperan penting untuk menurunkan jumlah kasus. Begitu pula dengan kolaborasi, karena kolaborasi antar para pemimpin. Baik dari pemuka agama, kemudian dengan kelompok-kelompok bisnis, dan sebagainya, ini akan berperan penting. Dan kolaborasi ini dilakukan pada berbagai macam tingkatan. Untuk menutup pesan saya adalah, kita perlu berkolaborasi apabila kita mau mengeliminasi TBC. Jadi, marilah kita berkolaborasi, dan saya ingin meminta. Kepada Anda semua, untuk ayo kita ambil tindakan, ayo kita bersuara, karena TBC ini urusan kita semua. Terima kasih. Wah, baik sekali, uh, bagus sekali, Ibu. Tadi uraiannya tentang TB, dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ingat bahwa kita perlu uh, meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat. Dan selanjutnya saya ingin bertanyakan Dr. Yogan Pele. Jadi seperti Indonesia, uh, Afrika Selatan juga memiliki epidemik yang kompleks uh, terutama dalam tuberculosis. Jadi Apa saja strategi-strategi inti yang telah dikerahkan oleh Afrika Selatan untuk meningkatkan case finding, terutama uh, sejak COVID-19? Apakah ada pembelajaran berharga tentang uh, programmatic dan scale up, tentang novel screening tools, dan strategi-strategi yang menurut Anda relevan untuk Indonesia? Dan apakah ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa di... Petik dari Afrika Selatan, dari Indonesia. Jadi, uh, halo semua, saya rasa sangat uh, ini sebuah kehormatan bagi saya, dan halo juga kepada kawan-kawan baru saya dari Indonesia. Pertama-tama, saya senang sekali bahwa uh, bahwa Bapak uh, Menteri tadi juga menyebutkan Mandela. Mantan presiden saya dan ia juga uh, terinfeksi oleh tuberkulosis, jadi ia membahas tentang tuberkulosis sebagai uh, salah satu penyintas tuberkulosis dan salah satu pelajaran terbesar di komunitas TB uh, di Afrika Selatan adalah yang pertama kita perlu memobilisasi masyarakat dan sebagaimana yang tadi Dr. Erlina sampaikan bahwa kita perlu bekerja sama dengan banyak orang, dengan komunitas, dan memikirkan pendekatan-pendekatan baru. Kita perlu mensosialisasikan tuberkulosis karena ini juga penyakit sosial selain penyakit medis. Dan kita juga perlu meningkatkan kepercayaan di pemerintah dan di Afrika Selatan, lebih dari 80 persen perawatan ini dilakukan di sektor publik. Dan tentunya disediakan dan dicover oleh pemerintah, jadi kita perlu mempercayai uh, pemerintah, dan kita perlu juga uh, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua adalah kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan data, dan kita menggunakan data uh, dengan cara yang real-time dalam menangani COVID. Dan sayangnya, kita belum dapat melakukan hal tersebut, dan kita telah memiliki TB untuk bertahun-tahun. Jadi, kita perlu menemukan bagaimana cara memanfaatkan data yang ada di tingkat daerah, provinsi, dan nasional secara real-time. Dan salah satu hal yang kita lakukan di Afrika Selatan adalah di mana kita mengeluarkan laporan harian dari angka. COVID dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kita dapat melakukan hal ini di TB dan mereka memiliki public facing dashboard di Afrika Selatan untuk menunjukkan data-data tersebut dan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk TB jika kita ingin masyarakat memahami penyakitnya tetapi juga uh, cakupan permasalahannya dan juga solusi yang telah dan sedang dikerahkan oleh pemerintah dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Kita memiliki apa yang kita sebut sebagai COVID connect, supaya orang-orang dapat um, melakukan tes COVID dan mendapatkan di diagnosis, dan kita melakukan hal yang sama untuk TB. Dan ini masih dalam program uh, pilot, dan ini adalah uh, sebuah program uh, platform mobile, dan ini dapat mengarahkan orang-orang yang terdiagnosis positif atau hasil tesnya positif ke layanan kesehatan uh, spesifik dan dengan penetrasi uh, ponsel pintar yang sangat baik dan menurut saya kita dapat me me uh, meng reach banyak sekali generasi muda dan selama lockdown di covid dan banyak pasien tidak dapat meng mengakses obat-obatan dan yang kita lakukan adalah kita memberikan obat-obat, menyediakan obat-obatan untuk jangka waktu yang lama supaya mereka tidak perlu bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah uh, pencegahan penyakit dan juga tentunya memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur kita dan banyak orang masih menggunakan masker terutama dalam kerumunan. Dan dan juga terapi preventif menggunakan HPV misalnya kita meningkatkan skalanya di Afrika Selatan. Namun sulit sekali untuk um, untuk merekomendasikan kepada orang-orang untuk um, mengkonsumsi obat-obatan ketika mereka tidak sakit. Jadi itulah pentingnya uh, pemanfaatan platform TB dan sosialisasi dan selanjutnya adalah kita berjalan dengan sangat cepat, sangat gesit. Dan kita perlu memiliki sense of urgency, sense of emergency yang sama untuk tuberculosis. Dan kita perlu meningkatkan uh, kualitas pipeline untuk TB dan di Afrika Selatan kita mengadopsi uh, gene expert untuk melakukan molecular testing dan dalam hitungan bulan hanya karena kita memiliki dukungan politis untuk hal ini dan juga uh, riset nas kesehatan nasional uh, dan dalam hal ini saya juga mendengar bahwa uh, Menteri Kesehatan Indonesia juga sangat tertarik dan saya akan dengan senang hati menyambut anda di Afrika Selatan. Dan sektor swasta karena ada complete lockdown mereka merasakan dampak dari lockdown tersebut. Jadi mereka kita melihat bagaimana respons dari sektor swasta untuk COVID dan kita ingin mengerahkan hal yang sama untuk tuberkulosis. Dan sekarang pasien uh, dihadapi dengan lebih dari satu situasi dan kita perlu memastikan bahwa kita juga dapat menangkap mendeteksi kondisi-kondisi lain yang biasanya tidak dikenali oleh para pasien. Dan ini merupakan hal yang retoris. Namun jelas sekali bagi saya bahwa ketika suatu pasien menunjukkan berbagai kondisi, kita perlu mengubah cara kita untuk melayani mereka. Dan poin terakhir saya adalah untuk menurunkan harga diagnosis, biaya diagnosis, dan juga persyaratan, syarat dan ketentuan yang ada. Dan tadi anda, ibu dokter juga sempat menyebutkan bahwa kita perlu menurunkan biaya. Dan sekarang kita bekerja sama dengan Johnson and Johnson untuk menemukan bagaimana kita dapat menurunkan harganya atau biayanya lebih jauh lagi. Dan ini adalah pelajaran-pelajaran berharga yang kami catat di Afrika Selatan. Kita memiliki uh, 15.000 orang yang uh, terinfeksi oleh tuberculosis dan kita perlu masukkannya ke dalam sistem kita dan merawat dan mengobati serta menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapak komentar Anda tentang mobilisasi uh, dan sense of urgency yang kita semua saksikan selama pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang relevan dan bisa kita catat. Dan anda juga mencatat bahwa bagaimana kita melibatkan masyarakat dan komunitas dan bagaimana kita mendorong orang-orang uh, untuk dapat mengambil obat-obatan preventif. Dan ini mengirim pertanyaan saya selanjutnya. Untuk Dokter Henny, ketika kita membahas tentang mengidentifikasikan a missing cases kasus yang hilang dan kepatuhan terhadap pengobatan, mau tidak mau kita juga membahas keterlibatan masyarakat. Um, saya pikir kita bisa setuju bahwa mendorong layanan keluar ke masyarakat, di mana klien membutuhkan tenaga kerja masyarakat dilengkapi dengan kapasitas yang tepat. Jadi bagaimana kita dapat mendukung kader dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan ini? Apakah ada pelajaran yang harus kita ambil atau yang perlu kita tingkatkan atau ada strategi baru yang perlu kita coba, Ibu? Baik, terima kasih. Uh, saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. So, I would like to speak in Bahasa. Um, <clears throat> uh, di dalam forum yang apa uh, sangat penting siang ini, uh, saya ingin menyampaikan bahwa bekerja dengan kader itu memang uh, hal yang apa ya luar biasa menarik karena mereka juga ujung tombak eh, kami di lapangan dan kalau dilihat eh, sampai hari ini ada sekitar kami punya kami bekerja sama dengan sekitar 14.000 lebih kader tetapi yang aktif sekitar 9.300 yang tentu saja semuanya telah terdaftar, dilatih, diperkuat dengan alat-alat kerja dan pengetahuan yang cukup untuk uh, bekerja di lapangan. Uh, dan mereka di lapangan uh, akan melakukan kegiatan edukasi melalui community outreach, menemukan kasus secara aktif, mendampingi pasien dan keluarganya, seperti yang disebutkan tadi. Dan bekerja dengan kader ini apa dengan berbagai latar belakang dan dengan konsep yang selama ini diterapkan konsep uh, result based itu penuh dengan hal-hal yang baik tapi juga banyak tantangan-tantangannya di lapangan dan hal yang positif bekerja sama dengan kader ini adalah kalau keinginannya harapannya ya tidak hanya kader tapi sebetulnya seluruh masyarakat bisa bergerak bersama-sama terlibat di dalam program program tuberkulosis Artinya apa? Artinya anggota komunitas yang bekerja sebagai volunteer ini masih sangat dibutuhkan. Mereka melakukan edukasi langsung ke masyarakat. Dan idealnya ke depan memang menjadi satu gerakan ya movement gitu di movement uh, menjalankan eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Jadi di seluruh negeri dan ini juga inline dengan uh, apa gagasan People atau Patient Center di dalam layanan tuberkulosis. Kami juga berpikir bahwa perlu juga dilakukan pendekatan keluarga ya, jadi mendorongkan pendekatan keluarga agar bisa menjadi satu gerakan yang utuh selain adanya kader dan movement ini atau gerakan ini memang apa dimulai dari masyarakat kemudian naik level yang lebih tinggi ke sampai pemerintah nasional dan lebih luas lagi dan berkaitan dengan pertanyaan apakah ada strategi atau pengalaman yang bisa uh, ditingkatkan lagi uh, kami uh, sekarang ini sedang bersama-sama dengan ACSO yang lain uh, mengembangkan konsep uh, community health worker yang sebetulnya uh, itu uh, panduan atau guideline-nya ada di uh, ada dari WHO dan uh, Global Fund yang menyebutkan di salah satu dokumennya tentang satu global trend, ya, penempatan community health worker ini berbasis kompetensi. Dengan sifat yang lebih profesional, artinya ada target yang harus dicapai, terukur dengan baik, didukung sistem pencatatan dan pelaporan yang baik dan akurat, juga direkrut secara profesional. Uh, mereka ini sebagai nantinya uh, sebagai community uh, health worker akan punya tugas yang jelas dan dibekali juga dengan pengetahuan yang cukup dan tugas dan tanggung jawabnya sebetulnya uh, dia akan lebih luas dengan uh, kader yang uh, result base yang ada sekarang ini. Tetapi sebetulnya dua-duanya sama-sama sangat uh, penting ada. Jadi saling mengisi uh, dan apa? Ke depan mungkin juga apa sebelum pelaksanaannya tentu diperlukan uh, asesmen lebih dulu kemudian melakukan piloting sebelum diimplementasikan uh, untuk wilayah yang lebih luas lagi dan saya juga setuju tadi ada uh, sudah disebutkan sebelumnya penggunaan teknologi uh, seperti x-ray, ai Uh, itu juga bisa sebetulnya melibatkan sekarang ini juga sudah dilakukan pilotnya melibatkan kader uh, terutama untuk mobilisasi masyarakatnya uh, kemudian juga layan bekerja sama dengan layanan uh, kesehatan primer dinas kesehatan di daerah ini menurut pengalaman kami ya dan juga dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan layanan tuberkulosis sangat penting sekali Uh, kalau yang lalu-lalu uh, apa model kerjasamanya koordinasinya itu biasanya mungkin misalnya uh, hanya di satu tempat di kantor tetapi sekarang sudah bersama-sama bergerak ke lapangan bersama-sama aktif bekerja di uh, lapangan untuk bertemu dengan uh, masyarakat dengan keluarga-keluarga pasien sehingga uh, dari sisi uh, Data pun juga lebih akurat dan kalau ada masalah di lapangan bekerja sama dengan kader dan dinas kesehatan dan uh, praktisi kesehatan lainnya di lapangan secara langsung itu uh, sangat membantu dan memperlancar uh, pengalaman uh, memperlancar kerja kerja kami di lapangan dan uh, memang ini juga menjadi kunci yang sangat penting ya uh, untuk apa menjalankan konsep community health worker nantinya. Uh, satu hal lagi, mungkin yang uh, saya juga ingin tekankan, jadi memang kalau sebagai ujung tombak, uh, kita menyebutnya kader, ya, atau community health volunteer. Sebagai ujung tombak, uh, memang perlu uh, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, dan harapannya dengan konsep yang uh, community health worker ini nanti keduanya bisa saling melengkapi dan mendukung proses eliminasi yang sudah kita canangkan di 2030. Semoga dan harus tercapai. Ibu terima kasih banyak untuk komentarnya dan tadi yang Ibu sampaikan tentang menggunakan teknologi yang uh, relevan ini suatu hal yang memang juga di sebutkan oleh semua panelis dan anda menyebutkan bahwa kita dapat memanfaatkan teknologi untuk memobilisasi masyarakat dan ini menggiring saya ke pembicara selanjutnya saya ingin memperkenalkan Dr Dwi Adinia yang merupakan Head of Disease di Health Office jadi silakan Dokter Octavian, terima kasih, dampak sangat. dari TB ini sangat dirasakan, dan banyak sekali keputusan yang dilakukan hari dewasa ini membutuhkan dukungan dari pemimpin politik, dan bagaimana selama ini kebijakan nasional dan donor internasional dan mitra internasional dapat mendukung dengan lebih baik, mendukung Anda lebih baik lagi untuk mengeliminasi tuberkulosis secara lebih efektif. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore waktu Jakarta. Eh atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf saya mewakili Ibu Kepala Dinas karena beliau saat ini persis di bersamaan dengan kegiatan lainnya jadi tidak bisa bergabung. Saya adalah Kepala Bidang dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi untuk situasi tuberkulosis DKI Jakarta kami memang mempunyai cukup banyak tantangan, namun juga peluang dan kesempatan yang luar biasa sejauh ini upaya bersama-sama penanggulangan untuk penanggulangan TBC di DKI Jakarta dilakukan bersama. Jadi tidak ada tidak ada tidak satu sektor pun yang bisa melakukan penanggulangan TBC ini secara sendiri. Demikian juga di Jakarta dari pemerintah daerah maka kami menyampaikan perangkat tentu saja yang um, mulai dari tingkat provinsi di tingkat kota di lima kota dan kabupaten keperluan seribu DKI Jakarta dan juga di tingkat kecamatan atau subdistrik di 44 kecamatan yang ada di Jakarta di mana semua layanan kesehatan yang dimiliki pemerintah, baik merupakan primary health care maupun juga rumah sakit milik pemerintah juga sektor swasta dan rumah sakit yang ada atau klinik swasta juga ikut ber kontribusi dalam melakukan pelayanan tuberkulosis, mulai dari penemuan kasus sampai juga dengan tata laksana. Nah, kemudian juga tentu dukungan dari CSO yang selama ini sudah out juga bersama-sama dalam bentuk penjangkauan, kemudian pendampingan pasien, dan memberikan support juga dalam bentuk fasilitasi untuk mendukung layanan itu merupakan kekuatan kita juga. Dan juga bagaimana layanan penanggulangan tuberkulosis tidak hanya pada pasien tuberkulosis sensitif obat, tetapi juga pada pasien tuberkulosis resisten obat yang saat ini di DKI Jakarta jumlahnya ada sekitar 714 pasien yang kemudian penanganannya tidak hanya bisa dilakukan di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di tingkat primary health care. Jadi ini merupakan kekuatan juga tentunya supaya pelayanan tuberkulosis bisa dilakukan di lebih banyak tempat baik fasilitas kesehatan milik pemerintah tetapi juga milik swasta dan juga pelayanan itu didukung oleh CSO yang memberikan pendampingan penjangkauan dan kemudian juga memberikan support lain kepada pasien tuberkulosis juga kepada keluarganya. Jadi tentu kita masih perlu terus bersama-sama ya karena penanggulangan TBC ini di Jakarta masih mempunyai tantangan saat ini kita rata-rata menemukan kasus sekitar 42.000-43.000 per tahun kasus baru dan kita tentu masih harus menemukan lebih banyak lagi karena mungkin masih banyak kasus-kasus yang masih terjadi penularan di masyarakat dan tentu masih perlu ditemukan lebih cepat dan lebih diobati. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Uh, catatan Anda tadi tentang bekerja sama dengan komunitas dan bekerja sama dengan pasien sangatlah relevan, dan ini juga, Pak Budi, menjadi pengantar saya ke Pak Budi. Jadi, su sudah terlalu lama uh, klien. Tb sendiri belum diposisikan untuk memimpin pengembangan solusi peningkatan layanan. Tb, pernahkah Anda mungkin melihat perubahan ini pasca-COVID? Tindakan prioritas apa yang dapat diadopsi untuk memberikan suara yang lebih besar kepada klien? Tb, ya, terima kasih. Selamat sore, semua. Uh, senang sekali dapat hadir pada sore hari ini. Jadi kalau untuk menjawab itu, yang pertama kita di Indonesia semasa COVID memang kita banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam beraktivitas, terutama dalam penanganan berkelompok. Tapi setelah ini kita sudah perlahan-lahan maju lagi, kita sudah menggeliat dan lebih maju, terutama untuk komunitas sendiri kita sudah banyak terlibat di Indonesia dalam uh, memberikan suara-suara gitu ya salah satunya kita kembangkanlah adanya uh, mekanisme umpan balik atau community based feedback dari pasien TB dunia bersama pihak konsorsium yang STPI mengembangkan aplikasi yang memang bisa berdampak gitu ya cukup baik itu di mana kita bisa memberikan feedback kepada pemerintah maupun pengelola program TV agar layanan bisa jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan apa kebutuhan pasien di Indonesia kita sudah sangat dilibatkan gitu dalam hal-hal penting baik dari beberapa kolega kami gitu rekan-rekan kami itu yang masuk ke dalam anggota CCM maupun TWG clinical working group yang tentunya ini betul-betul bisa dijadikan apa namanya perwakilan kami untuk menyuarakan suara-suara terkait dengan kebutuhan pasien. begitu juga untuk teman-teman kami juga para penyintas. Ini ada sekarang ini ada 22 organisasi di 17 provinsi di Indonesia yang mereka semua bekerja membantu pemerintah dan juga PR komunitas tentunya dalam pendampingan lalu juga kita sudah <coughs> membentuk tim paralegal gitu bagaimana kita uh, memberikan terkait dengan literasi hukum bagi pasien-pasien tuberkulosis yang sedang berobat dan juga dampingan hukum jika memang dibutuhkan dan tentu ini kita uh, bangkan agar pasien itu merasa lebih nyaman dan betul-betul Uh, dirinya itu didukung oleh komunitas dan pemerintah. Ya, terima kasih, Bapak. Kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan pertama adalah untuk Dr. Iwan Pambudi. Di Indonesia ada intervensi digital. Dan ada juga sistem surveillance TB. Dan kira-kira tantangannya apa saja dalam mengadopsi alat-alat digital ini. Dan upaya-upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi saya rasa tantangan terbesar untuk digital adalah dari sisi provider sendiri. Karena di sini kalau kita mau beralih dari manual ke digital, maka kita perlu memastikan bahwa produk-produk ini memang lebih baik daripada produk-produk lama yang manual. Jadi ini yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus menyadari bahwa Indonesia itu negara yang cepat berkembang dan bahwa Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Dan dalam hal ini tidak semua puskesmas dan pusat-pusat kesehatan lainnya juga sudah terhubung dengan internet. Begitu pula, terkadang akses listrik juga tidak selalu 24 jam di semua lokasi. Jadi, saya rasa ini adalah dua tantangan utama yang kita hadapi. Dan di sini, kita juga tahu bahwa tentu idealnya sistem pencatatan kasus-kasus TBC ini dibuat digital, dan kami dalam hal ini juga sudah mencoba meningkatkan sistem agar lebih tangkas. Dan juga agar lebih enteng, jadi dalam hal ini saya rasa akan lebih mudah bagi. Lokasi-lokasi terpencil untuk mengaksesnya, Bapak Ibu. Mohon maaf, saat ini audio sumber sedikit tersendat-sendat, penerjemahan akan disesuaikan dengan yang dapat ditangkap oleh penerjemah. Dan dalam hal ini, kita juga bisa menggunakan opsi hybrid, atau dengan kata lain, informasi ini tidak di-update secara real-time, tapi diupdate setelah memiliki akses ke internet. Sistem seperti ini akan lebih mudah digunakan, tentunya, untuk area-area terpencil. Selain itu, dalam hal ini, kami juga berterima kasih kepada Bapak Menteri Budi karena mereka selalu mendorong agar kita beralih ke sistem digital. Jadi, saat sistem sudah digital, kita bisa bekerja dengan lebih efisien dan juga dengan lebih efektif. Dan di Kemenkes sendiri, kita juga punya yang dinamakan sebagai digital transformation office, dan dalam hal ini kantor ini mengembangkan sebuah platform yang bisa digunakan oleh seluruh Kemenkes. Jadi semuanya sudah terhubung dan terintegrasi dan tentunya akan lebih efisien nantinya. Jadi mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Prambudi. Ya, jadi pastinya penyederhanaan dan identifikasi peluang-peluang akan membantu dalam hal ini. Dan ini juga akan membantu untuk memastikan bahwa kita dapat melakukan pengumpulan data dan juga data entry secara real time. Baik pertanyaan berikutnya. Dr. Play sebagai Country Director untuk Afrika Selatan, apa saja tantangan-tantangan yang sudah Anda hadapi dalam melibatkan sektor swasta dan bagaimana Anda Mengatasi tantangan tersebut, jadi kita tentunya belajar ya dari pandemi COVID-19. Dan terkait dengan sektor swasta, kita harus sadar bahwa sektor swasta ini tidak homogen. Sektor swasta ini mencakup banyak sektor, dan mereka dalam hal ini juga harus kita beri kejelasan. Jadi, siapa yang ingin kita jangkau, dan alasannya apa? Sebagai contoh, misalnya untuk di Afrika Selatan. Ada banyak sekali kegiatan pertambangan, misalnya emas. Emas itu kan menimbulkan debu, dan selain itu juga ada penambangan batu bara dan sebagainya. Dalam hal ini, kami juga sudah melibatkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk memastikan bahwa mereka melakukan screening untuk SDM mereka secara memadai, dan sekarang ini sudah dijadikan bagian dari K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Dan screening ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kami juga membantu mereka untuk menjangkau komunitas yang dikategorikan sebagai peri community atau mereka yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Karena dalam hal ini, mereka juga perlu dijangkau. Sudah ada cukup banyak Keberhasilan yang berhasil diraih oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dalam hal ini, tapi tentunya kita juga harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi mereka yang juga membuat alat-alat diagnostik untuk memastikan bahwa mereka bisa menyediakan produk-produk mereka pada harga yang lebih terjangkau agar kami juga dapat mendesak mereka untuk menurunkan harga. Tapi dalam hal ini, kami juga menyadari bahwa terkadang kurangnya persaingan juga bisa menjadi hambatan. Jadi untuk diagnostik, kemudian vaksin, kita akan butuh kompetisi dan idealnya nantinya ini bisa dengan menggunakan obat generik. Selain itu kita juga perlu bekerja sama dengan restoran, kafe, dan sebagainya. Karena dalam hal ini kita juga ingin memastikan bahwa Staf-staf mereka juga bebas dari TBC. Dan tentunya kita juga tidak ingin bahwa konsumen-konsumen mereka kemudian terkena TBC dan sebagainya. Dan oleh karena itu kemudian menginfeksi para customer mereka. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan segmentasi dan kita harus bisa memastikan bahwa sektor swasta akan bisa memahami tentang berbagai macam hal, dan kenapa dalam hal ini mereka juga harus menjaga kesejahteraan dari pegawai dan juga keluarga mereka. Ya, terima kasih banyak atas komentarnya. Jadi, menarik ya untuk mendengar tentang masalah pertambangan. Apakah ada panelis lainnya yang ingin? Me Bahas lebih lanjut tentang strategi yang bisa digunakan untuk melibatkan sektor swasta. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, bolehkah saya turut menyampaikan pendapat? Jadi, sudah ada beberapa poin yang tadi disebutkan oleh kolega dari Afrika Selatan, dan dalam hal ini kita harus melibatkan sektor swasta. Dan mereka juga harus tahu apa manfaatnya kalau mereka sudah dilibatkan dalam kolaborasi ini, karena saya rasa dalam hal ini harus ada manfaat untuk kedua belah pihak. Dan di sini kita tentunya tidak idealnya tidak hanya memberi tugas saja, tapi membuat mereka paham juga apa manfaatnya untuk mereka. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia sekarang sudah ada MOU dengan lima rumah sakit utama dan kami juga ingin melibatkan mereka. Dan apa manfaatnya? Sebagai contoh misalnya, ini bisa untuk mesin gene expert, Kemudian, ada juga e-learning untuk TBC. Selain itu, juga ada MOU dengan Indonesia Doctor Association, dan dalam hal ini kita memberikan kredit kepada dokter-dokter tersebut. Kita memberikan kredit tambahan, kita memberikan apresiasi kepada dokter-dokter yang berhasil mendiagnosis dan juga merawat kasus-kasus TBC, dan insentif ini bisa bersifat non-finansial juga. Jadi, apa manfaatnya kalau mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah? Ya, terima kasih. Sepertinya itu menjadi pernyataan terakhir. Saya sendiri bisa berpanjang lebar membahas tentang ini, tapi dalam hal ini saya tahu bahwa kita juga semuanya orang sibuk di sini. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas nama RTI Internasional. Saya ingin berterima kasih kepada para keynote speaker dan kepada para panelis serta Anda semua untuk turut terlibat dalam webinar kita. Terima kasih juga kepada penerjemah dan kepada tim admin, tim teknologi kami. Nanti recordingnya akan kami bagikan linknya melalui email. Dan karena sebentar lagi hari TBC dunia akan segera tiba, mudah-mudahan Bapak Ibu akan terus berkontribusi dalam upaya untuk memerangi dan mengakhiri TBC. Terima kasih semuanya, terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa di Delhi, Lucika.